Pemirsa, Dandim 0420 Sarko Kamis pagi melaksanakan senam kebugaran bersama prajurit dan Persit di wilayah Sarolangun. Pelaksanaan senam dimaksudkan untuk merajut silaturahmi bersama prajurit dalam wilayah Koramil 01, 02, 03, dan 04 yang berada di wilayah Kabupaten Sarolangun. Dandim 0420 Sarko Letkol Infantri Amaraldo Cornelius dan Kartika Chandra Kirana Cabang 27 bersama anggota Persit Koramil dalam wilayah Kabupaten Sarolangun mengadakan silaturahmi bersama prajurit TNI yang dikemas dalam bentuk olahraga bersama. Dalam kegiatan tersebut terlihat semangat seluruh prajurit TNI dan Persit di bawah Komandan Kodim 0420 Sarko. Mengikuti instruktur senam yang berlangsung di lapangan hijau Kompilama Senapan A Sarolangun. Dandim 0420 Sarko Letkol Infantri Amaraldo Cornelius menjelaskan, olahraga bersama ini sebagai ajang silaturahmi bersama dalam Kabupaten Sarolangun. Olahraga bersama yang akan kembali diaktifkan setelah 2 tahun pandemi COVID-19 melanda bangsa Indonesia ini bertujuan agar prajurit TNI selalu sehat jasmani dan dapat menjalankan tugas dengan baik. Bahkan salah satu kegiatan yang mulai kita aktifkan kembali, olahraga bersama. Yang pertama tujuannya menyehatkan prajurit dan keluarga. Yang kedua wadah silaturahim. Dengan memiliki luas wilayah yang sangat luas sekali Kodim Sarko ini, Sarolangun Kabupaten sendiri, Merangin Kabupaten sendiri, ini adalah wadah silaturahim. Saya mengumpulkan, kita bersama-sama silaturahim, baik Persit maupun militer, dalam kegiatan olahraga bersama. Sehingga kita bisa mengefisiensikan waktu. Setelah melaksanakan olahraga bersama, Dandim 0420 Sarko juga memberikan pengarahan agar seluruh prajurit dapat membagi waktu dan tidak disibukkan terus-menerus dengan aktivitas kerja. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.